Tapi secara nggak langsung dipingin juga sih karena syuting hampir sebulan ini di luar kota gitu, jadi ya lama nggak ketemu juga gitu, dan memang udah dekat hari H kemarin sekarang. Mungkin di lokasi di Bali mungkin sekali lagi setengah lima atau bagaimana? Iya, memang rencananya emang habis hari H pengen santai dulu sih, capek banget kemarin syuting nonstop hampir sebulan ini, kayak pengen liburan sih, jadi sekalian lah extend di Bali gitu. Dia katanya kan kalau orang mau nikah itu kan banyak banget nih ribut-ributnya, debat-debatnya segala macam. Itu gimana? Karena seperti apa sih kita saja? Puji Tuhannya sih nggak ada permasalahan yang besar gitu ya, karena memang kebetulan Fiona pun juga cukup detail gitu ya, dengan apa itinerary-nya apa aja yang harus tulis untuk dikerjainnya gitu. Jadi semua tuh udah lumayan dicicil gitu, dan apalagi sebelum gue berangkat syuting itu pun juga oke, undangan harus udah beres semuanya, apa semuanya udah beres gitu. Jadi memperkecil keributan lah gitu. Jadi nggak ada yang keributan besar yang sampai harus jadi stres di mana gitu. Paling stres besarnya pas hari H, mau dekat hari H ini, tinggal payment-paymentnya aja.